Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio MM mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Suparno pada tanggal 25 September 2012 membuka secara resmi latihan puncak Armada Jaya ke-31 tahun 2012 di Seskual Cipulir, Jakarta. Tema latihan tahun ini adalah melalui latihan Armada Jaya ke-31 tahun 2012, TNI Angkatan Laut menggelar operasi gabungan operasi amfibi dan operasi pendaratan administrasi di wilayah timur Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam latihan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Suparno bertindak selaku pimpinan Armada Jaya ke-31 tahun 2012. Sedangkan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Arief Rudianto SE sebagai Direktur Latihan. Latihan Armada Jaya merupakan latihan puncak TNI Angkatan Laut dengan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesiapan komponen Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT. Selain itu, latihan Armada Jaya berfungsi untuk mengukur hasil pembinaan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Latihan Armada Jaya tahun ini merupakan tolak ukur pembinaan selama tahun sebelumnya. Demikian pula latihan Armada Jaya mendatang dan seterusnya merupakan rangka pembinaan yang bersifat dinamis seiring dengan kemampuan alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Latihan Armada Jaya ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan dilaksanakan kegiatan Gladi Posko tanggal 25 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 2012. Sedangkan pada tahap pelaksanaan dilaksanakan kegiatan Gladi Lapangan atau Manuver Lapangan tanggal 9 sampai dengan 22 Oktober 2012 di Laut Jawa dan Pantai Sangatta. Pada kegiatan gelar pasukan manuver lapangan atau manhat Armada Jaya ke-31 tahun 2012 bertempat di Komando Armada Air Kawasan Timur atau Koarmatim Ujung Surabaya tanggal 8 Oktober 2012. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Suparno bertindak selaku Inspektur Upacara. Sebagai pimpinan umum Armada Jaya tahun ini, Kasal dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam gelar pasukan ini dimaksudkan untuk pengecekan akhir kesiapan dan kebutuhan operasi, baik material, personil, maupun dukungan logistik, serta sebagai pre-exercise briefing. Pada tahapan gladi manuver lapangan ini secara kuantitas melibatkan sebagian besar kekuatan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Demikian pula secara kualitas bahwa kekuatan yang dilibatkan merupakan kekuatan yang telah dipersiapkan untuk melaksanakan operasi. Kasal juga mengingatkan bahwa keberhasilan latihan ini sangat tergantung dari kesiapan operasi yang sudah direncanakan, namun tetap menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi sebagai dampak perkembangan situasi dan kondisi di lapangan harus diantisipasi dan diwaspadai. Khususnya yang berkaitan dengan penembakan senjata strategis, dihadapkan dengan perubahan kondisi alam, jalankan fungsi komando dan pengendalian dengan tegas, serta melalui proses pengambilan keputusan yang cermat, cepat dan akurat. Selain itu juga waspadai tentang faktor keselamatan, baik keselamatan material maupun personil. Rangkaian kegiatan latihan Armada Jaya 31 2012 didukung sekitar 5.500 personil, 35 kapal perang berbagai jenis, mulai dari kapal selam, perusak kawal rudal, kapal cepat rudal, perusak kawal, angkut tank, burung ranjau, kapal tanker, dan kapal bantu tunda. Kemudian 6 pesawat udara, 1 batalion tim pendarat marinir, serta 93 kendaraan tempur pasukan pendarat. Thank you.
seluruh kesenjataan TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam SSAT atau Sistem Senjata Armada Terpadu akan digelar pada Armada Jaya kali ini. 10 kapal perang akan melaksanakan penembakan peluru kendali seperti rudal Yakon, rudal Exocet MM40, rudal C802, serta penembakan torpedo shoot dari kapal selam dan kapal atas air dengan sasaran kapal permukaan. Kesuksesan latihan ini merupakan salah satu indikator bahwa TNI Angkatan Laut siap mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI dari setiap ancaman kapanpun dan dimanapun. Dalam manuver lapangan Armada Jaya 31 tahun 2012 yang digelar di perairan Laut Sulawesi tersebut, KRI Oswal Siaan atau OA-354, tepat pada pukul 9.58 waktu Indonesia bagian tengah, telah meluncurkan rudal Yakon dan berhasil mengenai target sasaran, yaitu kapal ex-KRI Teluk Berau yang ditempatkan di perairan Laut Sulawesi. Begitu mendapat serangan rudal Yakon, tepat pada pukul 10.05 waktu Indonesia bagian tengah, sasaran mengalami kemiringan hingga 45 derajat. Kena anjungan utama. Berita tenggelam? Ya, berita tenggelam. Hiu, hiu, di sini gurita 11, panggil ganti. Mulai miring 45 derajat. Kemudian tidak menunggu lama, pada pukul 10.06 waktu Indonesia bagian tengah atau 1 menit kemudian, anjungan kapal yang menjadi sasaran tembak mulai tenggelam. Haluan tegak lurus. Sasaran tegak lurus garis air. Sasaran tegak lurus garis air. Ganti. Selanjutnya pada pukul 10.07 waktu Indonesia bagian tengah, sasaran tembak dinyatakan tenggelam secara keseluruhan. Latihan Armada Jaya digelar untuk menunjukkan kepada bangsa dan negara bahwa TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara Matra Laut berkewajiban senantiasa selalu memelihara tingkat profesionalisme untuk digunakan dalam menangkal dan menghadapi berbagai bentuk ancaman yang merongrong kedaulatan negara agar menjadi kuat, handal, dan disegani. Jalas Viva, Jai Mahi.